Cau. Halo. Apa kabar hari ini? Mati, enggak bercanda. Luar biasa, Bro. Gimana persiapannya nanti mau lawan Omega? Aku udah tidur sejam, udah makan kopi, minum kopi, udah makan breakfast di hotel. Udah rengket bareng anak-anak. Siap enggak untuk lawan Omega? Siap. Kita percaya dengan kekuatan Samsung kita pasti bisa juara. Amin. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Target-targetnya MWI ini apa? Juara dong. Juara. Kopi terenak itu apa? Kopi terenak, Cavino. Tadi aku minum Cavino tadi pagi. Aku sengaja bawa kayak 3 bungkus Cavino gitu buat 3 hari tur. Buat 3 hari nginep. Oke, makasih Cincau. Bye-bye. Tapi lihat di sebelah sana. Penting dua tertik dan walaupun ditukar. 23 seri sudah mulai terlihat hadir. Apakah? Minion udah mulai bergerak. Tidak ada LW. LW belum terdeteksi posisinya kali ini. Yes. Tunggu. Menit 11 masih sama-sama coba untuk tarik ulur aja dan ini mereka nggak bisa team fight karena kalau mau mereka team fight harus bottom lane. Yes, dan kalau ngomongin leveling ini perbedaannya cukup timpang ya, dan Not Ayanami nyaris saja ditumbangkan dengan adanya dua member yang hilang, tapi ada satu member. Dan sekarang ada waktu untuk Ari bisa bersinar asal tidak ditabrak oleh Choi. Dan menariknya di sini ketika dari kedua belah god lane dari tadi berusaha ya, terkhusus Cincau yang berusaha untuk catch up dengan si Noah yang di beberapa menit sebelumnya unggul dari segi leveling, ini bisa jadi poin plus juga di mana Cincau. Thank you.
lane bisa di one straight push. Para pemain dari tim GMX Fast Rate, mereka masih... Andalan juga untuk nge-clear Lord yang masuk ke area sisi. Sebetulnya untuk bisa melakukan clearing monster jungle dengan sangat cepat. Mystic Field, Dawning Light, dan bahkan di follow up dengan... Ini jalan ya. Sebenarnya kalau mau delay-nya mau sih. Itu penting banget. Lagi kalau mereka ingin mendapatkan game yang tunggu. Pertama. Wave minion plotter 2 yang sudah mulai hadir. Lihat. Ya, objektif bangunan tarat yang dimiliki oleh pemain-pemain dari GFX Basrengs bukan pertanda yang cukup baik. Setidaknya ada harapan di menit yang ke-6. Yang cukup sulit adalah ketika... Pinnacle Ninja, Kara
Kami yang menjadi target utama. Kami untuk menghadang Lord yang di mana nih Lord akan automatically jump in ke area base turret yang ada di area. Sampai ini. Seorang cewek sebelum menutup kemenangan di game yang kedua di mana? Seribu tukornya, tas, si keluarga lu seorang cel. Ketika dia... Menariknya di sini Fumieko bakal coba untuk motong, namun di area top lane. Vivian bakal coba triple up dengan satu BDM yang diberikan. Masih bisa gocek kanan kiri, tapi nampaknya Vivian masih coba untuk mulai mundurkan ke belakang. Karamel maju ke depan, dimana efek airborne-nya berhasil. Bakal coba untuk mulai dimajuin lagi dengan satu BDM yang diberikan. Satu bawah termidal target yang dimiliki. Bisa menyelamatkan para pemain dari tim. James Buster tapi Vival mencapai semua pemain dari tim. Terima kasih buat pendukung GPX Basreng buat hari ini, seru banget, ramai banget, cuman sayang kita masih ente. Tetap dukung terus, jangan pernah lupa kalau kita masih berjuang untuk juara satu. Terima kasih, GPX Basreng.